Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Docaroyo. Pada kesempatan ini saya akan berbagi info tentang cara kompres video tanpa mengurangi kualitasnya. Apa itu kompres video? Mungkin dari sebagian kalian tidak mengetahui atau belum mengetahui kompres video itu apa. Kompres video adalah mengecilkan ukuran video. Kompres video digunakan untuk yang pertama adalah untuk mengirit penyimpanan memori perangkat kita, baik itu laptop maupun ponsel. Yang kedua adalah untuk mempercepat upload video. Jika kalian seorang YouTuber, pasti Anda mengetahui berapa lama proses upload jika ukuran video terlalu besar. Bisa sampai 2 jam atau lebih. Terlalu lama untuk menunggu. Untuk itu, saya akan berbagi solusinya. Mau tahu caranya? Ayo kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda bell supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan supaya channel ini terus berkembang. Ayo kita bahas caranya. Caranya adalah kita harus mendownload aplikasi untuk mengkompres video. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya melalui Internet Download Manager. Kita buka Internet Download Manager. Kemudian aplikasinya adalah Free Video Compressor. Kita klik kanan, kemudian kita klik Open Folder. Kemudian kita klik kanan kembali, kita pilih Run as Administrator. Kita klik Yes. Kemudian klik Next. Kita pilih I accept the agreement. Kemudian pilih Next. Kita pilih Next kembali. Next kembali ya. Kemudian kita klik install. Finish. Dan selesai. Kita sudah berhasil menginstal aplikasinya. Kemudian selanjutnya kita pilih file yang akan kita kompres. Kita klik open. Kemudian di sini kita pilih yang ini ya, videonya 239 MB. Kita klik, kemudian pilih open. Tunggu sebentar, nih sudah muncul. Kemudian untuk mengkompresnya kita hanya perlu merubah yang dua poin ini saja ya. Di sini bisa dikompres sebesar 80% dengan ukuran menjadi 191 dari 239. Kemudian kita rubah ke paling yang kecil, bisa ke 23%, 23,96 MB, 10% dari 239. Tetapi untuk lebih baiknya kita pilih yang 40% saja ya. Kita kompres, klik kompres. Di sini kita harus mengkonfirmasinya. Kita klik save. Kemudian kita klik yes. Tunggu sebentar. Ini sudah berjalan, lagi progres. Kita lihat ini 938. Jadi selesainya sampai jam berapa? Tapi kayaknya ini cepat karena filenya nggak terlalu besar. Kalau kemarin saya pernah mengkompres itu video dari 2 GB sampai 400 MB. Kita lihat.
Ini hasil kompres saya yang buat akun YouTube hasilkan uang itu. Ini file aslinya 2 GB. Saya jadikan menjadi 399 atau 400 MB dengan menggunakan aplikasi ini. Kita tunggu berapa menit ya. Akhirnya kita selesai mengkompres video. Artinya tadi kita mulai 938 dan kita berhasil mengkompresnya sampai jam 945. Maka waktu yang kita butuhkan sekitar 7 menit untuk mengkompres dari 239 sampai 95 MB. 40% dari 239. Kita klik OK. Kemudian kita silang. Di sini ada 2 ya. Nah, yang ini 239 sama judulnya ya. Yang ini adalah yang 79. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kita buka yang aslinya terlebih dahulu. Kita lihat nanti apakah ada perbedaan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Cukup ya. Kita lihat awalnya juga yang di sini. Bisa kalian bandingkan dari video yang tadi. Assalamualaikum. Tidak ada perubahan sama sekali. Gambar masih seperti tadi, bersih. Kemudian suaranya masih bersih, tanpa ada perbedaan. Jadi kita sudah berhasil mengkompres video tanpa menurunkan atau mengurangi kualitasnya. Bagi kalian yang ingin mengkompres video, nanti saya siapkan linknya di deskripsi, atau kalian bisa download sendiri di Google ya. Kalian ketik free video compressor. Oke, itu saja tutorial dari saya. Kita ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.